Ora. Iya. Mo ora mengko guyon. Mo mengko dadi guyon. Ora. Mo. Oke, Balap Motor TV Mania yang pada kesempatan kali ini tengah nonton dan nyimak acara Balap Motor TV. Pada kesempatan kali ini saya berbarengan dengan bosnya Yamaha Putra Anugrah. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Frit Yohanes. Boleh dong Mas Frit siang hari ini untuk dapat menceritakan tentang sejarahnya Yamaha Putra Anugrah. Yamaha Putra Anugrah terdiri dari satu kemajuan yang pesat yang saya rintis dari nol, yang berdiri tahun berapa Mas? Berdiri tahun 2014 dan kita bisa mempertahankan juara region di MP2 dan MP5. Diawali dari balapan di kota-kota ya, kecil atau memang langsung? Diawali dari Kejurda, kita berprestasi. Di wilayah mana Mas? Di wilayah Jawa Timur, ya di daerah Ponorogo, Malang, Blitar, Trenggalek. Berarti ya, kita wilayah Jawa Timur aktif terus ya? Aktif terus ya. Sekarang pembalap komposisinya siapa saja Mas? Baik pemula maupun sididnya Mas? Komposisinya sekarang pemula di Enviroci, dan di sididnya ada si Tommy Salim sama Johan Akbaruzaman. Mudah-mudahan tahun ini target dapat mempertahankan juara regionnya lah. Oh iya, iya. Gitu. Target tahun ini hanya region dan mungkin ada persiapan untuk tahun depan Mas? Persiapan kita untuk tahun depan ya kemungkinan kita fokus di spot. Spot? Iya. Oh. Halo, nama saya Muhammad Ferozi atau lebih dikenal dengan sebutan Feroz Kuncir. Saya salah satu dari pembalap Yamaha Putra Anugrah. Lo tahun ini saya di tim Putra Anugrah balap kelas yang diikuti MP34 pemula, dan event yang diikuti itu salah satunya Yamaha Cup Race Motoprix IRS. Target saya di tahun ini untuk di kelas pemula MP34 Motoprix maupun Yamaha Cup Race, target saya untuk menjadi juara umum dari kelas tersebut.